لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Harus total. Saya bang hijrah. Kalau suaminya hijrah, maka disuruhnya bininya, kau pergi ke Ramayana beli jilbab panjang. Nih, aku tak mau lagi kau pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka. Warna kuning pula ujungnya tu. Sumir, datang kawan bertanya, mak, kenapa tante itu rambutnya ujungnya pirang, kono kencing kudo. Tapi alhamdulillah, dari mulai saya masuk ke dalam, sampailah ke tepi, sampai tak ada yang pakai jilbab pasang tak rela. Kalaupun ada, cepat-cepat ditutup. Ada lagi di luar sana, orang memakai jilbab sakaratul maut. Kain 2 meter, dililitkan. Lilit ke atas, lilit ke roming, lilitan terakhir. Diundanglah makan acara kenduri. Tak bisa menengok gulai itu di bawah. Sampingkan ketatnya leh. Dia yang batuk, awak yang mati. Ada lagi pakai jilbab tapi celana sempit sampai menjerit paha itu. Tolong! Tolong! Tapi di sini tak ada. Tak ada. Tengoklah, mana ada. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di sini sudah hijrah insyaAllah. Jadi bunyi aminnya tak yakin nampak. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan hijrah itu. Mari berhijrah menjadi lebih baik. Yang sebelumnya tak berjilbab, berjilbab. Suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai apa dia? Rok setengah tiang. Orang bendera setengah tiang, bininya tidak, rok setengah tiang. Keluar rumah dipakainya baju you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see, kau bisa menengok ke tiap bini aku. Dulu, ni dulu. Dulu orang yang berbaju tak selesai itu yang malu. Malu dia berjalan dia tengok orang. Sekarang awak yang menengok yang malu. Menengok ke tiap kendor macam leher runtuh. Nengok sekali 3 hari tak lalu makan. Itu dipakai nyetop angkot pula tu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Dayus. Dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak kita itu. Masukkan dia ke penjara, rupanya dia liburan main golf ke Bali. Celaka gayus itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Wama dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Alladhi yuqirru su'a ala ahlihi, membiarkan bininya tak menutup aurat, membiarkan anak gadisnya berjalan sama anak lajang yang tak mahram, maka laki-laki ini dayus. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, pacar anak saya ya. Iya, duduk kalian berdua ya. Papa sama mama mau nonton ke dalam. Silakan duduk, silakan duduk. Itu artinya berzina lah kalian, berzina lah. Mesti tegas laki-laki itu. Banyak sekarang ikatan laki-laki takut anak bini. Bang, abang ngepel, urus anak, adik mau arisan. Dah abang. Inilah yang menjerumuskan dalam neraka jahanam itu. Tapi kalau bapak-bapaknya sudah hijrah, ni buktinya. Mana? Ibu-ibunya sudah pengajian. Ini menunjukkan bapak itu di rumah sudah hijrah. Seandainya bapak itu di rumah tak izin istrinya pengajian, mana mungkin sebanyak ini orang datang. Bang, izinkan aku pengajian. Tidak. Say no to pengajian. Katakan tidak untuk pengajian. Kalau kita ke karaoke, bang, come on. Tapi ternyata bapak-bapak di rumah mantap.